Assalamualaikum sahabat, apa kabar semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat singkong Thailand. Untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan tutorial pembuatannya. Oke sahabat, untuk membuat singkong Thailand ini sebagai bahan utamanya di sini ada 1 kilo singkong. Terus untuk pelanya di sini ada 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, sejeput garam, dan 1 bungkus vanili. Terus di sini ada 1 bungkus atau 1 saset susu kental manis dan 1 bungkus santan kara 65 ml dan sehelai daun pandan ya. Langsung aja kita ke tutorial pembuatannya. Oke sahabat, sebagai langkah pertama singkongnya kita kulup dulu ya sampai nggak golotrok. Selanjutnya kita purulukin garam. Nah, setelah singkongnya matang, kita angkat dan tiriskan. Oke, untuk langkah selanjutnya, kita masukkan 1 bungkus santan kara, kemudian susu saset atau susu kental manis ya. Lalu masukkan gula dan daun pandannya. Dan tambahkan juga 1 gelas air bersih ya. Kemudian kita aduk-aduk atau kita kocek-kocek ya. Nah, setelah santan karanya agak ngegolotrok, kita masukkan tepung maizena yang sudah diseduh sedikit demi sedikit sambil diaduk atau dikocek ya. Oke sahabat, demikian resep cara membuat singkong Thailand. Sebenarnya ini singkongnya saya beli dari Depok ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.